Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan predikat penilaian cukup sehat kepada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Pada acara penyerahan sertifikat penilaian kesehatan tahun buku 2017 kepada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri di Bekasi, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Suparno, menyatakan predikat yang diberikan kepada Koperasi Makmur Mandiri, yakni predikat cukup sehat. Suparno menjelaskan penilaian kesehatan berdasarkan 7 aspek, diantaranya aspek permodalan, kualitas aktivitas produktif, manajemen efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Jaga kepercayaan itu yang, ya, jaga kepercayaan baik kepada anggota, ya kepada stakeholder lah, kepada stakeholdernya, terus dijaga. Karena kalau sudah kepercayaan itu kan tinggi. Nah, prosesnya untuk memberi kepercayaan itu tadi harus dilalui pelatihan, harus di secara berkesinambungan, harus terus menerus. Kita ada rencana penambahan cabang di tahun ini kurang lebih sampai 15 cabang. Antara lain rencana kita di Banjarmasin, di provinsi, kemudian di Palembang, kemudian di Jambi dan Bengkulu. Jadi yang sekarang ini ada 13 provinsi. Kita harapkan ada penambahan minimal 5 atau 6 provinsi di tahun ini. Ketua Dewan Pengurus KSP Makmur Mandiri, Tumbur Naibaho, menyebutkan 3 dari 14 kantor cabang yang dipermasalahkan tersebut kini sudah memiliki izin yang tidak berniat melanggar aturan. Namun karena perbedaan persyaratan terbitnya rekomendasi izin di masing-masing daerah, akhirnya penyelesaian proses perizinan tidak serempak.